Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hidupnya Mira. Jadi ketika kita mendengar jawaban surat mohon turun. Ayana dianalogikan ibu kuningnya singa. Singa kuningnya ini upami ayam ngabri naon kuda seueur eta singa wadon ka kuda tapi upami seueur segerombolan kuda lawan tuna leres. Singa bakal mencari kuda anu misahkan dari rombongan geme diterkam. Begitu pun setan. Orang tua
dibanggakan ku Allah, urang ngaraos bahagia teu. Entong-entong dibanggakan ku Allah, dibanggakan suami ngaraos bangga urang kana istri saperti urang bangga. Maka malaikat Jibril mencintai siapa yang Allah cintai. Tercekam begitu kan dia mengumpul para saudara. Malaikat Jibril ngegeruk anak buah nak saudara yang malaikat. Wallahu a'lam berapa jumlah. Benar nyariosen wahai malaikat Allah cinta kajul ma'il wayahna cintai buah rajin saudara. Saur malaikat Jibril sabaraha jumlah malaikat keayaan kuning kuning. Mila.
lagi ke dalam tolak ilmu di dalam mencerdaskan anak-anak kurang sadar-sadarnya mata akhirnya cobi api badai kumaros kepala ibu bapak sadayan ibu osok ngabimbing kurang kali netepan berjalan osok kan osok ibu tos paham kumana etika etika na kumana aturan aturan na di dalam berjamaah bu ibu mas yang sayang kaya napas meser aja dulu pak siap ibu pak ada hukum berjamaah dina netepan lima waktu hukum nanam wajib ayah dari dunia hari kita harus menghebat. Nah ibu hukum dina berjamaah dina tepan lima waktu ayat 2 anu pertama para ibu sadayana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menjelaskan dina kitab Al-Imamah bahwa berjamaah dina tepan lima waktu ayat 2 nyatana hiji fardu kifayah ketika ayah anu ngerjakan di kampung kita dosa kesadayana ketika terwakili ke dosa tapi terjadi pahala anu berjamaah anu kadua sunah anu akad sunah anu kalintang dianjurkan dibangunkan itu menurut Imam Syafi'i sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya wajib bahkan wajib ini terbagi dua hiji wajib yang menjadi syarat sah. Saur Imam Ahmad bin Hanbal madzhab Hambali te berjamaah itu te sah salatna wajibna nu kahiji. Nu kadua bahwa wajibnya di sini bukan syarat sah tapi dosa menurut Imam Hanbali. Saur Imam Syafi'i imam ketika te berjamaah te jatuh dosa. Ketika aya anu berjamaah, nah nanti kayak dipahal. Ketika menurut Imam Hanbali mah wajib ketika terjamaah hukumnya dosa. Kumaha atuh salat ibu teh nu marah tergantung kepercantenan ibu keyakinan para ibu sadayana. Perbedaan itu jangan dijadikan perselisihan. Perbedaan itu jangan dijadikan pertengkaran. Karena perbedaan itu ikhtilaful ulama rahmatuh. Perbedaan ulama adalah mungkin bapak mempertanggungjawabkan adalah madhab empat itu jantan mana we ibu canda anu sesuai syarat ibu ibu nyandang madhab sapi mangga urang mah kadang-kadang untung-untung dina masalah ibadah beda milih presiden menjadi pasea terus kunaon make jadi pasea diperjamaahkan ketika tos dawa untuk diperjamaahkan. Nah,
didik mengajarkan bagaimana gerakan-gerakan netepan. Ibu, Pak, ketika niat dina berjamaah, apakah imam wajib niat jantan imam tuh? Ibu, upami ibu jantan imam, ibu wajib niat jantan imam tuh? Wajib niat jantan imam tuh? Ketika imam jantan imam, imam tidak perlu, tidak diwajibkan niat jadi imam. Ketemu paroko teh naon henteu niat ngaluarkeun kaluar tina
neme kata kirobol irob. Ayo Al-Fatihah. Bu, orang ketika imam panggil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo orang selalu mau. Nah, nah ikut maca atau nanti kemana? Kuping. Terus. Ini ayat 2. Menurut Imam Syafi'i, irama orang maca Fatihah sebagai makmum saat imam maca Fatihah. Saur Imam Syafi'i, makmum dan imam wajib membaca Fatihah, namun makmum saat amin saur imam maca Fatihah itu anulatul utamina. Sore bete kumaha imam maca Fatihah di pertengahan kira-kira imam rengsek kul huwallahu ahad nuliken ke atas kurang rengsek naon baca Fatihah tahan kos itu menurut Imam Syafi'i dina maca Fatihah oke menurut Imam Syafi'i mah wajib hukumna makmum jeung imam baca Fatihah jadi makmum baca Fatihahna saat tos im saat tos imam tekeni nyarengan tekeni sari menurut mazhab Imam Maliki mah para ibu sarayana bahwa makmum itu tidak perlu membaca Fatihah cukup mendengarkan saja itu menurut Imam Maliki imam baca Fatihah makmum ngupingkeun upami jakar upami keras begitu upami isa dua rakaatnya tepedah maca Fatihah menurut Imam Malik tapi ketika rakaatna naon sir pan aya teu ka kuping maka si makmum kedah maca Fatihah karena dalilna naon imam itu nanggung bacaan mah sedangkan menurut mazhab Imam naon para ibu sadayana Imam Syafi'i mah wajib Imam Maliki mah henteu wajib upami jahar upami kakuping upami sir mah kedah dibaca kahartos ibu itu nembe Fatihah janten seueur perbentenan para ibu sadayana urang tong kedah janten Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad bin Hanbal selalu naon berbeda. Imam Syafi'i ketika perbedaan selalu memegang Imam Ahmad. Naon nyartosna? Wahai Syekh Ahmad, walaupun kita berbeda tetap kita tidak bermusuhan ya. Ari urang ulama sanes, pengarang kitab sanes tapi mencerca resep. Mencerca ketika ada perbedaan. Ayat dongeng bade ada tilu orang jalmi buta bu eta pasean paseana naon tetep kekeuh pokona mah kaula anu bener teu aya anu ngeleh teu aya anu ngelehan teras sumping ka jalmi anu bijaksana kan ieu teh kieu-kieu hoyong naon hoyong dibereskeun karena teu aya anu mengalah saur eta nu bijak tuh aya naon aya gajah aya gajah sok ku anjeun anu kahiji cabak eta gajah gambarkeun gajah teh kumaha eta anu buta anu kahiji teu acan terang gajah buta pas nyepeng belalaina oh gajah teh bagaikan ular
nu hiji mah naon nyatana di bainas bainas sodri wasuro antara dada sareng kusar. Allahu Akbar di pengantar seperti itu. Nu hiji doi di hanapa naon pujal diajak pun isalah mana kita bukan karena tidak tahu bahwa itu mengikuti imam mana. Imam Syafi'i memang bainas sodri wasuro, imam yang lain imam kanapi di hanapa pusar. Di Pakistan, di India, miringan kadinya makan. Ketika seseorang ilmunya tinggi, insya Allah maka bakal timbul arif dan bijak. Sama, ternyata pada Nabi bimbing berjamaah yang kurang bijak ayah yang kemana. Lantas segala sesuatu ke dasar el. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada hoyong masalah akhirat ke dasar ilmu, hoyong buat-buatan ke dasar ilmu, yang kumah atau kurang daripada dengan salah wai. Ibu ayah jalmi anwa'kun, ketika berjamaah ayah kesalahan diampuni di ayah naun, ayah ruksoh, ayah keringanan. Nyatana satu orang mu'ala baru masuk Islam, yang kedua nyatana orang yang lagi mempelajari ilmu. Upami kurangkan dengan orang kali rajin belajar, kan ketika biasa di sisi luar, mual maka bakal timbul karunya kan? Ya Allah bukakan kita nawa kota kurang kali teh, tapi ketika kurang kali di luaran diajar, di luaran nyaus pas terbiasa rumah, tuhnya ada tenawar kali. Mungkin wainnya ulah kira-kira takutkan karena segala kehilangan itu acan